agar mereview gaji para YouTubers. Kali ini channel YouTube Bertalo Channel atau yang lebih dikenal dengan Kakak Duki. Langsung saja kita ke website Social Blade untuk melihat data beserta perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Bertalo Channel. Bertalo Channel telah mengupload video sebanyak 189 video. Subscribernya untuk sementara 172.000 subscriber. Video view atau total videonya sudah ditonton sebanyak 37.617.647 kali di keseluruhan videonya. Country-nya masih kosong dengan tipe channelnya entertainment. Bertalo bergabung dengan YouTube pertanggal 21 April tahun 2017. Sudah mendapat total grade B dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 179.350. Subscriber rankingnya ke 5.797. Video view rankingnya ke 213.136. Peringkat pada negaranya masih kosong dan peringkat pada tipe channel atau entertainment ranknya ke 2.475. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 1.603.000, menurun 38,4% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 4.000 subscriber, menurun 50% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Rata-rata penambahan subscriber hariannya 134 subscriber dan mingguannya 938 subscriber. Dan perkiraan pendapatan hariannya $13 dan perkiraan pendapatan mingguannya $94. Oke guys, kita melihat perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya. Perkiraan penghasilan bulanannya terendah $401 hingga tertingginya per bulan diperkirakan $6.400, dan per tahun terendahnya $4.800 hingga tertingginya per tahun diperkirakan $76.900. Langsung kita melihat harga dolar terbaru, dan untuk mengkonversi atau mengkalikan perkiraan penghasilannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 14.370,65 rupiah Indonesia. Langsung saja kita copy dan pastikan ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan mengkonversi perkiraan pendapatan per bulan dan per tahun yang terendahnya saja atau yang minimalnya saja, karena yang terendahnya yang biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatan dari Bertalo Channel per bulan terendahnya $401 jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.370 sama dengan 5.762.630,65 rupiah. Ini adalah perkiraan penghasilan bulanannya. Kita lihat lagi per tahunnya. Perkiraan penghasilannya per tahun terendah $4.800 jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.370 sama dengan 68.979.120 rupiah. Ini adalah perkiraan penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Bertalo Channel. Dan ini hanya perkiraan saja ya guys ya. Yang lebih tahu pendapatan realnya ialah pemilik akun YouTube sendiri. Sekian video kali ini, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.